Rekomendasi Ma'iyah kepada Anda adalah temukan dirimu. Maksudnya awakmu iku dikai seneng apa karo Gusti Allah. Terus gadokno iso tak gak kon nglakoni iku kira-kira bakat tak gak. Nek wis bakatmu karo bahagiamu senengmu iku gatuk ya iku uripmu. Tekuni sampai kamu ahli. Nek wis ahli kok kan didoleki wong. Wis mesti mangan, wis mesti soge. Dadi gak golek penggawean demi mendapat income. Itu income itu akibat. Nek kon seneng temenan, kon bahagia nglakoni, awakmu sehat, atimu sumringah, ya toh, seger fisikmu, wong kon nglakoni barang sing kon seneng, mergo kon ahli temen, gelem gak gelem, kon dibutuhno wong. Dari saiki didelok awake dhewe-dhewe yang namanya mencari diriku sendiri, ku jane gak kok terus siapakah aku? Apakah aku keturunan Tribuana Tunggal Dewi? Gak ngono aku iku maksudnya kon iku didadekno dele ta jagung ta beras ngono lho. Kon iku didadekno pitik ta bebek ta manuk. Dadi nek kon iku manuk, seluruh perkembangan hidupmu harus dengan teori manuk. Nggih ta, mboten? Lah kon iku manuk. Gerem metahe lah semut berarti kon iku. Nek kon semut aja ada kepingin miber. Ampun di semut karo manuk. Ya tergantung ukurane. Semut dinyek karo manuk opo mot kon gremet-gremet tok ae. Terus jare semut, "Loh, sak gremet-gremet kok gak tau dibelek koyo kon." Nggih tambaten. Masih aku mek gremet ngene iki mek kerubang-kerubung ngene iki gak tau dibelek, gak tau ditepil, ya toh? Gak tau dikurungi. Lah ngono. Ayo sapa iso ngurungi semut? Aku nek semut orasi kan raja semut teko rene. Nggawa mic dhewe. Eh, menungso, ngono kowe. Rasah bagusi aja petita-petiti kon. Ya apa caramu nglawan aku? Aku iso mlebu kupingmu kon gak iso mlebu kupingku. Ya ta gak? Kon kalah karo semut dul. Karo tikus kalah kon karo tikus gitu loh. Jadi teman-teman sekalian di Ma'iyah Anda tahu tidak bisa dibandingkan. Setiap orang itu diberi fadilah oleh Allah. Dan tidak usah mempertandingkan satu sama lain. Temukan sekarang dirimu mumpung si umur selekor olekor kon. Engko berarti kon umur selawe, umur 30 kon wis pakar. Sing kon suweneng ku apa? Lakon ngono temen. Dan percayalah bahwa Allah yang menghidupimu, Allah yang memberi rezeki kepadamu, asal engkau tekun, istiqomah, kerja keras, disiplin, bener-bener, ojo gak bener-bener, sungguh-sungguh.